الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى وأدام نفع في علوم في دارين آمين السادس عن أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه أسلم عام الفتح وأبوه من سادة قريش جاهلية وإسلاما Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fi bay'ihima wa in katama wa kadzaba mu'iqat barakatu bay'ihima mutafaqqun 'alaih. Yang keenam, hadis yang keenam tentang benar, jujur, ya, tentang sifat yang baik, yaitu benar, sifat pribadi seorang muslim, benar, jujur dalam bersikap, dalam berkata, benar, jujur, beruntung. Ada seorang muslim Betawi, ya, seorang dermawan, seorang, ya, kaya raya, ya, modalnya itu adalah alif pun. Alif itu lempeng. Lempeng maksudnya apa? Lurus. Ya, lurus itu apa? Maksudnya benar, jujur. Benar, jujur. Itu dia pegang dari gurunya terus sampai saat ini. Dan juga ya, gurunya dalam dagang, dalam usaha itu adalah encangnya sendiri, encang samping. Dengan dia jujur, benar dalam bersikap, enggak pernah bohong, benar, dan menghindari sesuatu yang membuat menimbulkan fitnah, dia tinggalin. Karena sikapnya selalu jujur, benar, enggak mau bohong, benar. Karena diajarkan oleh ya encangnya, kalau jujur, benar, insya Allah berkah. Orang percaya, benar. Alhamdulillah sekarang jadi seorang kaya raya dan dermawan. Kenapa tuh? Jujur, benar. Orang yang jujur akan disayang oleh banyak orang. Orang yang jujur bakalan beruntung. Orang yang jujur insya Allah murah rezekinya. Jujur, benar. Udah jujur, benar, pinter, sehat. Jujur. Itu dia selalu omongin alif lempeng. Maksudnya alif lempeng itu jujur, benar. Sampai dia cerita dalam satu dia punya usaha. Dia itu ya bagian properti dalam usaha bangun membangun itu ya. Dia bagian keuangannya. Di satu daerah ya tanah itu dibeli dengan harga sesungguhnya adalah 50, kemudian dijual 75.
ada di situ yang mengetuain di situ 75. Sama masyarakat 50. Kan untungnya banyak melalui dia. Dia mau dibagi hadiah mobil Fortuner, enggak mau. Kenapa? Takut nanti ada sesuatu. Padahal itu hadiah itu murni. Dibagi boleh-boleh aja. Tapi dia enggak mau. Kenapa? Takut. Jadi apa? Meninggalkan ya sesuatu yang tidak ada apa-apanya karena takut ada apa-apanya. Jadi ditinggalkan. Sampai-sampai satu saat dia lebaran, dia enggak pernah mau dikasih hadiah oleh orang itu. Takut nanti ada sesuatu. Ketika dia lebaran, anaknya di persen, berapa di persen? 200 juta. Ditaruh di kantong. Di persen 200 juta, 200 ribu, iya. 200 juta. Kenapa? Berkat jujur. Berkat jujur. Nah, jadilah kamu orang yang jujur. Jujur. Jadi murid jujur, benar, sikap. Sikap yang benar jadi murid, di depan benar, di belakang benar. Jangan di depan cakep-cakep, di belakang jelek-jelek. Sikapnya enggak bagus. Kalau mau guru hati-hati, ya. Sama ulama ketahuan rasanya bizau. Ini ada yang enggak benar nih. Jujurlah kita kalau kita pengen bahagia. Yakin orang kalau jujur bahagia. Sampai sekarang dia dipakai tuh sama bos-bosnya. Ya. Orang Betawi. Ya. Tempatnya tinggalnya di tempat yang perumahan mewah. Jarang sekali yang seperti itu. Kenapa? Modalnya apa? Ini as-sidq, jujur. Dipercaya orang. Nah, oleh karena itu lakukanlah kejujuran dalam bersikap, dalam berbuat, dalam berkata, dalam berniat, dalam bercita-cita. Jujur. Apa adanya seperti ini. Usahakan yang benar. Jujurnya benar. Ada sebuah hadis dari Abi Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Aslama, beliau masuk Islam amal fatih pada tahun Futuh Mekah. Wa abuhu, dan bapaknya. Wa abuhu min sadati Quraisyin. Dan bapaknya itu termasuk ya pembesar orang Quraisy. Jahiliyatan wa islaman. Baik di masa jahiliyah maupun masa Islam. Jadi seorang pembesar Quraisy. Qala, ia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al bayyani, ada dua orang yang berjual beli, bil khiyari, dengan khiyar. Jadi dalam jual beli itu ada yang namanya khiyar. Khiyar itu ada khiyar syarat, khiyar aibi, khiyar majlis. Kalau khiyar syarat, nanti ada syaratin sampai 3 hari. Kalau memang ya enggak jadi beli, boleh itu pulangin barangnya, boleh. Ya asal ya tidak dirusak oleh yang pembeli, ya. Masih bagus, ya. Masih utuh. Kedua, ada khiyar IB, yaitu khiyar IB ketika dia beli barang, suatu barang, ketika dia sampai rumah atau di mana gitu, ada aibnya, lalu dia pulangin, boleh. Ya. Khiyar majlis yang ketiga, yaitu dia sudah melakukan transaksi, tapi dia belum keluar daripada majlis itu. Maka suatu ketika dia, di waktu dia masih berada di majelis itu, ada di hatinya enggak jadi beli, boleh enggak jadi beli. Itu namanya masa khiyar. Jadi dalam Islam ada yang namanya khiyar itu.
Ah, ada dua yang berjual beli mil khiyari dengan khiyar malam yatafarraqa, semasa keduanya belum berpisah. Ya, ini berarti khiyarnya khiyar majlis, belum berpisah. Dia masih dalam satu majlis. Fa in shadaqa, maka jika keduanya jujur, nah ini tadi yang kita katakan ini adalah bab jujur. Benar. Wa bayyana, dan keduanya menjelaskan. Burika lahuma fi bai'ihima, maka diberkahi bagi keduanya pada jual belinya itu. Jadi ini orang ada kerja jual beli keduanya, benar keduanya, atau bekerja sama keduanya dalam melakukan jual beli. Insyaallah dalam keberkahan. Jadi dikatakan burika lahuma, burika, diberkahi keduanya, lahuma. Jadi tadi dikatakan fa'in sodako, maka jika benar keduanya. Hemat saya ini bukan hanya dalam masalah jual beli, apapun kalau kita benar, burika, diberkahi. Ya. Melakukan kerjasama berdua, benar keduanya, burika. Ngaji kamu benar, burika. Ngajar kamu benar, burika, diberkahi kamu. Usaha kamu benar, burika, diberkahi. Ini benar, ini kuncinya benar. Jangan enggak benar. Sembunyi-sembunyi. Ya, ada ya, pembohongan, sembunyi-sembunyi penipuan, sembunyi-sembunyi kepalsuan. Jangan. Tidak diberkahi yang seperti itu. Jangan membuat diri kita menyesal di kemudian, karena menyesal adalah suatu kepastian. Pasti kita. Maka oleh karena itu minimalisir penyesalan kamu. Karena orang yang kata orang dia sukses, dia juga menyesal. Kenapa? Kurang banyak, gitu ya. Apalagi bahasa Betawi yang kebelangsak, gitu ya. Menyesal banget. Orang yang bodoh ngaji dulu enggak sampai, keburu berhenti tengah jalan, nyesel. Nyesel, nyesel banget. Begitu pula orang yang alim, nyesel, nyesel kurang, nyesel apa? Kurang banyak. Maka oleh karena itu minimalisirlah penyesalan kamu. Kalau memang kamu sudah giat sekarang ngaji betul-betul, benar-benar amal ibadah kita biar benar. Ya, sodako burika, kamu akan diberkahi. Jadi kita jadilah seorang pemburu berkah. Ya. Karena kalau kita tujuan kita memburu berkah, nanti kita akan ketuntun melakukan ini. Ah, ada berkah apa enggak ya? Enggak mau. Ini berkah enggak? Enggak mau. Wah, ini banyak berkahnya. Wah, semangat kerjanya, semangat usahanya. Jadi kita cari nih burika lahuma fi bai'ihima, pada jual beli keduanya. Wa in katama, dan jika menyembunyikan keduanya, wa kadzaba, dan dusta keduanya, mu'iqat barakatu bai'ihima, maka dihapus keberkahan di antara keduanya. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Biar jujur, biar benar ngaji, biar benar, biar benar ngaji. Kita ngaji nih sekarang nih, kita mau kita ngaji, ngaji terus biar benar, biar benar, biar apa? Biar burika, burika, diberkahi. Gitu ya. Jadi jangan tanggung-tanggung, jangan setengah matang. Setengah matang gak enak ya. Nasi setengah matang kutikan. Gak enak. Biar matang enak.
Yang setengah-setengah jangan. Kalau ngaji biar sungguh-sungguh. Tumpahin semuanya. Tumpahin semuanya. Jangan tanggung-tanggung. Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim, wallahu a'lam bishawab, babul muraqabah.